Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Aldi O Channel Scorpio. Kita kembali lagi untuk ke bagian kedua tentang proklip Isuzu 3 ton. Dan kita lanjutkan lagi tentang pengenalan-pengenalan bagian-bagian dari proklip Isuzu 3 ton. Oke, kita lanjut. Nah, inilah proklipnya 3 ton, di mana di belakang ini ada bagasi untuk naro kunci atau naro lap-lap atau apa. Ini untuk safety belt. Untuk safety belt supaya buat keamanan ya. Nah, kemudi ini untuk lampu, kunci kontak, dan ini adalah untuk naik turun ya, kalau yang jenis proklip ini. Oke, ya, ini untuk Y ke belakang atau ke depan. Nah, ini untuk transmisinya, satu lebih besar tenaga, dua untuk menghaluskan. Nah, ini untuk maju dan mundur ya kan. Ini gas, ini untuk gas, ini rem, ini untuk pengoparan gigi atau mungkin disebut popping. Juga harus sering-sering diperiksa untuk pengolian. Dan ini adalah untuk menggeser garpu untuk menjadi lebar atau mengecilkan untuk membawa sesuatu, takut paletnya tidak muat. Oke, ini bannya. Oke, nah, ini untuk membuka mesin ya, kita tarik. Oke, ya, bangkunya kita mundurin dulu ya. Oke, kita buka. Nah, dia dengan sendirinya ada stabilizer yang mengunci, jadi tidak jatuh kembali. Oke, ini untuk bahan bakarnya ya, untuk Worli, kipas radiator, ini air radiator, ini filter ya, filter udara. Oke, udah masih keadaan baru, bersih dari Isuzu ya. Ini akinya ya. Oke, ini tempat sikring-sikring ya. Oke guys. Oke guys, tadi itu ada sedikit bagian kedua untuk pengenalan Isuzu 3 ton ya. Isuzu 3 ton, mudah-mudahan dengan channel Aldi O Channel Scorpio ini bisa di like, subscribe-nya, di komen, biar saya bisa kasih lagi info-info yang terbaru lagi yang bermanfaat untuk semua orang. Salam dari Aldi O Channel Scorpio.